Pemirsa, potensi pertanian di Bali tidak perlu diragukan lagi jika dilihat dari segi kualitas. Berbagai upaya kreatif masyarakat telah dilakukan untuk menjadikan pertanian sebagai nilai tambah. Ragam tanaman yang bisa dibudidayakan bermacam-macam, namun agrobisnis kali ini fokus membahas pertanian kelapa dan olahannya. Pemirsa, jika berbicara mengenai pohon kelapa, tanaman tropis ini dibudidayakan di hampir setiap kabupaten kota di Bali. Buah kelapa bisa diolah menjadi berbagai macam pangan, seperti minyak kelapa dan berbagai jenis makanan. Kini agrobisnis akan membahas olahan nira kelapa menjadi gula merah. Pemirsa, kebutuhan gula merah di Bali dirasa cukup tinggi untuk menunjang berbagai jenis olahan makanan. Olahan makanan tersebut seperti aneka jajanan Bali dan juga minuman. Namun mungkin banyak di antara masyarakat yang belum mengetahui secara terperinci terkait proses pembuatan gula merah. Nah pemirsa, gula merah banyak diproduksi di Kabupaten Klungkung, khususnya di wilayah Dawan. Tahap pertama yang mesti dilakukan adalah mencari nira kelapa dengan cara meletakkan wadah khusus di pohon kelapa. Dalam waktu satu hari, nira kelapa sudah bisa dipanen yang nantinya diproses menjadi gula merah. Ini dah gede dua kutus pun tiga hari baru melebengang kan melebengang benten dah akeh boleh lah badan aku kutus kilo kan tiga hari kan praktek nyawan dumun perusahaan nyawan panggilan becik kan
Untung itu perjuangannya ya dan. Dalam tiga. Putus pun. Putus. Putus pun menek. Langsung tiga hari itu dikumpulkan. Gentennya sajang nih angin gentan gula. Gentan tiga hari wau pupunin ya. Berarti ngasih lang gula tiap tiga hari sekali. Tiga hari sekali. Dapat kadang 10 kilo, kadang 8 kilo kan. Menurut isinya tuak nen itu. Sekitar 3 jam. Tiga jam baru. Dalam 3 jam itu terus diaduk. Sudah diginikan kumpul, sudah matang itu baru ditakeh sama kaunya gitu. Yeah. Berarti suwur ngaduk langsung nakah tapi dinginang madu. Dinginang dulu. Harus dingin. So, kita kumpulkan semua itu baru pakai kau. Kaunya. Yeah. Langsung takeh. Proses pembuatan gula merah ini yakni diawali dengan merebus nira kelapa dengan waktu yang cukup lama hingga mengental. Sembari merebus, nira kelapa harus diaduk secara rutin dan juga merata. Nira kelapa ini diaduk dengan tujuan proses pembuatan gula merah bisa dilakukan lebih cepat dengan pengentalan yang maksimal. Usai diaduk dengan waktu yang cukup lama, barulah gula merah yang masih encer ini didinginkan sejenak dan dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakan yang digunakan yakni batok kelapa. Setelah gula merah dimasukkan ke dalam batok kelapa, dibiarkan dingin dan mengental. Yang belum tuh gulanya itu ada yang bertahan dulu kau nakah gula karena kau kan kudang jam kira-kira uyongan itu pak kita 5 menit. Oh, ampun kering ya. Kering ampun ya. Pak selama niki ampun kudang tahun dah dos kini pak produsen gula niki lama ada 4 tahun. Empat tahun. Okay. Nah berusaha naik menek punya nyuh pengidang ngai gula kan, pengade tanggungan untuk makan, makan
keluarga semua itu. Kalau kewo, kurang manten, kurangan manten. Enten jangin bantuan dagingin gulo Bali tua pengidang lah bantuan makan gitu. Ya, kemudian untuk ngadap nih ke ini coba. Enten di warung-warung. Warung-warung. Ini warung enten. Sudah gar numbat. Per kilonya di kuda nih kan? 30-an per kilo. 30.000. 30.000 per kilo. Kudang kaum di sini kan. Petang cakep. Kalau di bidang penjualan itu wenten kendala kan maksudnya laku terus nanti laku kan ada yang tenten langsung laku ada sudagar laku uang bawa ke kelungkung dijual gitu. Biasanya nak beli gula niki yang lain nanti mantan pak yang daerah itu pakai jajo bagaimana campuran jajan ini kan ayo sanga itu angin napi yo kali adrom dados kajuli semua dari Denpasar langsung bisa ke sini mencari gula. Pemirsa, gula merah ini dijual di wilayah Kabupaten Klungkung dan juga kabupaten lainnya dengan harga kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Setelah dingin, adonan gula merah di dalam batok kelapa bisa dilepas dan siap diolah menjadi berbagai macam olahan yang menarik. Pemirsa, keseluruhan proses pembuatan gula merah ini dilakukan dengan cara yang tradisional, seperti memasak dengan menggunakan kayu bakar. Dengan demikian, pembuatan gula merah ini tidak akan menghabiskan biaya yang banyak. Selain itu, dengan pembuatan gula merah, masyarakat bisa terbantu dari segi kebutuhan ekonomi. Yang tamu ada ke sini, turis tamu beli gula dia pakai di rumahnya. Kalau dari segi rasa, napi keunggulan gula dawa nih pak dibanding gula nelayan? Kalau ini gula Bali, nyanyung asli nyanyung. Kenten nih? Dari segi rasa jauh lebih jauh enak. Manis. Kalau gula Bali itu manisnya terlalu gini, terlalu enak. Kalau gitu laku bisa. Ini kurang nih orang-orang beli bilang kurang beli gula itu sedikit-sedikit dapat. Kalau langganan Bapak uling di mana? Kiki di desa wenten warung. Di daerah Dawan mana? Dawan nih. Ya. Nanan wenten alinumbas niku baktane ke Klungkung. Dijual wenten warung-warung ini ke numbas. Dagari numbas. Kadang-kadang nah ini pasan galungan dian-dianan numbas mereka angin sanganan di rumahnya kan. Ya. Yang meneknya sira Bapak langsung sendiri nih. Ini dia menek ke siang. Biasanya pagi hari. Sore pagi jam 4 naik. Jam 6 naik gitu. Ketuanya ane sore ini ku sekali terus naik. Setiap hari ya. Setiap hari naik nih. Kalau udah naik, kalau udah turunkan itu rusak. Pakai cuka. Berarti tiap hari nurunkan. Harus nurunkan. Biar hujan harus turun tuaknya itu. Kalau tuaknya selama ini Bapak olah dados gula mantan? Gula tenangin nanti. Gula mantan nak nanti laku. Pemirsa, sekian agrobisnis kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.